Jadi selamat datang ke Stadium Perak di Ipoh, yang mana impian untuk mendakap kejuaraan dan juga piala dimulakan untuk saingan piala FA 2023. Akan digerakkan serangan balas ini oleh Seri Pahang menerusi Azam. Mengubahnya ke sebelah kanan untuk Sergio Aguero. Ryan C dengan tindakan penyelamat yang pertama. Sergio Aguero terus saja memberikan amaran kepada Perak dan juga Brian C. Antara cantik dari Azam Aziz. Ubahnya ke sebelah kanan. Terlepas silap Faris. Faris Isiham antar ke tengah. Hampir saja mendapatkan Obioso. Gerakan menarik setelah hantaran untuk melepaskan Faris Isdiham. Namun Christian Obioso menyaksikan bola terlalu laju di harapannya. Perhatikan hantaran ini. Terlepas, terus lari di belakang pertahanan. Namun hantaran merentasi pintu gol tersebut. Oh, dapat dirampas sekali lagi. Shafizi, masuk satu lawan satu. Isham Tarmizi menyelamatkan keadaan untuk Seri Pahang. Shafizi Iqmal yang secara tiba-tiba terlepas mempunyai peluang satu lawan satu. Sekali lagi dirampas. Hantaran ini terlalu dekat dengan penjaga gol, terus dibiarkan saja keluar. Shafizi Iqmal juga mempunyai momennya. Azam kembali masuk dalam padang, terus melepaskan Syazwan Adik. Ada Sherman yang boleh dicarinya. Kepas Sherman. Oh! Sayang bukanlah sentuhan terbaik untuknya. Dan beliau kini pula yang memegang hamstring di sebelah kanan. Bukanlah sentuhan yang paling kuat. Ia tepat ke arah Brian C dengan pantasan yang bukanlah apa yang kita ketahui tentang Kepas Sherman dalam aksinya di Malaysia dan juga untuk negaranya. Pijak dari Shafizi. 1-2 untuk melepaskannya. Shafizi cuba masuk. Melepaskan Obioso. Itulah yang diperlukan oleh Perak. Mereka mencuba dan terus mencuba. Membuka tirai jaringan empat kali pertama di Piala FA 2023. Tonic yang sudah pastinya menggembirakan peminat-peminat The Boscaurus. Christian Obioso sudah tiba akhirnya. Perhatikan gerakan ini menarik di antara dua pemain tengah. Dan kemudiannya kredit kepada Shafizi meloloskan Obioso. Terus melepaskan Makurin. Ada Asrif Nasrul Haq. Hantaran baik untuk Sherman. Tetapi adanya juga Hazib Puan. Dan Sherman! Akrobatik menarik namun tersasar. Tahan baik Hadi Fayad. Paskan Obioso, membiarkan saja. Diselamatkan oleh penjaga gol, tapi peluang kedua itu tidak dapat untuk diambil. Dan Isham Tarmizi sekali lagi diperlukan. Tahan baik oleh Hadi Fayad. Dan hold up juga dari Obioso. Nyaksikan ada pemain tambahan di belakang Asrif Nasrul Haq. Sherman. Ingreso. Oh, ditepis melepasi palang oleh Brian C. Secara tiba-tiba, satu roket tiba ke pintu gol Brian C. Set up baik. Dan Ingreso tidak menunggu lama. Masih lagi jaringan Christian Obioso pada minit ke-34 menjadi pembeza. Oh, diloloskan baik untuk Hadi Fayad. Hadi untuk Faris. Faris Istihar.
pemain yang cukup menonjol dalam perlawanan ini. Tetapi di sisi jaring saja. Osherman ditarik dan dipersalahkan. Fadil Idris berlutut. Kad kuning kedua. Ini akan mengubah perlawanan secara keseluruhan sudah pastinya. Fadil Idris dari kuning dinaikkan taraf kepada merah. Kad kuning kedua dan menjadi pemain perak yang ketiga diperintah keluar padang dalam semua kejohanan. Ini sudah pastinya akan memberikan tekanan yang tidak perlu untuk Perak. Tarikan terhadap Pasherman. Dan beliau sudah pun mengetahui apabila Kamil Zakaria memegang poketnya. Satu lagi antaran dan akhirnya. Tercipta untuk Sri Pahang. Dan kini kembali seimbang aksi di Ipoh. Mereka mencuba dan terus mencuba. Dan Sri Pahang ada talian hayat. Sepakkan penjuru baik. Dan disambut dengan cukup-cukup pantas di hadapan. Kali ini tiada peluang untuk Brian C. Malik Mat Arif sekali lagi majisnya. Offside. Oh, satu lawan satu. Sherman! What a block! Sunday Afolabi! Dan begitu juga dengan Raja Imran Shah yang memastikan tiada tindakan susulan. Kepas Sherman memikirkan, sudah pastinya memikirkan mengapa belum ada jaringan untuk dirinya. Namun Perak terselamat sekali lagi. Sunday Afolabi menjadi wiranya setelah Brian C tertewas. Wow, wait. Macam-macam perkara yang berlaku dan masih lagi satu sama dengan 2 minit berbaki, tidak termasuk tambahan masa. Mungkin ada kesilapan yang membuatkan Pasherman terlepas, tetapi recovery itu dari dua bek tengah oleh Perak cukup wajar dipuji. Bruno! Kebangkitan itu berbuat. Sri Pahang mendapatkan momen di sasar akhir. Mencuba dan terus mencuba. Tidak berputus asa hingga ke akhirnya. Dan Sri Pahang seolah-olah sudah melakukan yang paling cukup. Lebih jauh dari Sherman. Dan Sri Pahang mencatatkan kebangkitan di Stadium Perak. Tetapi tamat setakat ini dari Perak. Perak 1, Sri Pahang 2.